Ya, fokusnya memang mengasah nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai positif, ada perilaku baik lah yang ada dalam diri setiap anak. Apalagi mereka adalah anak, kami percaya bahwa anak itu bagaimanapun adalah korban. Meskipun dalam waktu yang sama mereka melakukan tindakan kriminalitas. Tapi kita mencoba melihat kenapa mereka melakukan itu. Buat pelajaran di sana sih banyak. Saya jadi belajar sabar ya. Belajar sabar, belajar ngargain orang, belajar ngargain apa yang udah orang tua saya cari buat saya. Saya di dalam jadi semua berharga banget yang di luar buat saya. Jadi saya nyesel gitu. Nah, ini adalah beberapa hasil karya adik-adik dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Salemba yang kita dampingi bersama Generasi Literat. Jadi di akhir pertemuan itu mereka menuliskan, kan kita bilang ya, apa nih kenang-kenangan buat kakak-kakak karena hari ini terakhir kita bertemu untuk kegiatan literasi. Lalu mereka menuliskan tuh perasaan dan apa namanya tanggapan mereka, dan ini menarik banget. Misalkan ini dia tulis surat gitu ya, dia bilang bahwa karena kalian kami bisa mengetahui bagaimana cara menahan emosi, cara menghargai orang lain. Karena kalian kami yang tadinya emosional menjadi lebih sabar, yang tadinya nggak menghargai orang bisa lebih menghargai orang lain. Terus juga thanks for memories gitu katanya untuk semua yang kalian membuat kita berubah. Dia sebut terima kasih Kak Mila, Kak Siti, semua teman-teman relawan Generasi Literat yang mendukung kami. Terus dia sebutin. Ada juga yang nulis seperti ini kayak semi komik gitu. Jadi kayak anaknya itu suka komik memang. Jadi dia nulis kayak gini. Seolah-olah dia ini. Hai Kak Mila, terima kasih ya sudah membimbing kita semua. Terus ini Kak Mila ceritanya, dia jawab, iya sama-sama ya, semoga sukses ke depannya. Ini lucu gitu. Terus dia bilang, terima kasih kakak-kakak literasi yang sudah membuat kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Generasi Literat itu awalnya ide itu muncul saat saya di Gorontalo waktu itu. Membuat taman baca yang namanya Perpustakaan Taman. Begitu sampai ke Jakarta tahun 2016 akhir. Nah, disitulah saya mulai, oh kayaknya perlu dikembangkan lagi di Jakarta. Lalu kemudian 2007 mulai membuat gerakan literasi di berbagai segmen. Ya, salah satunya adalah program pendidikan literasi damai untuk anak di dalam LPKA atau penjara anak. Jadi ini adalah hari pertama kita akan mulai kelas literasi untuk angkatan ketiga. Nah, karena itu kita harus lebih semangat ya. Semangat. Ya, jadi sejauh ini kita melihat anak-anak di dalam penjara itu jarang tersentuh oleh banyak orang. Mereka itu bisa dibilang orang-orang yang terpinggirkan gitu ya. Udah gitu mereka juga udah di stigma negatif oleh sebagian masyarakat. Menggunakan kata literasi, maka buku itu menjadi salah satu tools yang sangat efektif kita gunakan.
Jadi membaca buku, buku-buku yang sudah kita pilih, buku-buku yang sudah kita pastikan bahwa itu ada kandungan nilai yang baik di dalamnya. Lalu kemudian ada tema-tema tertentu yang mengajarkan tentang nilai-nilai positif tadi yang dari dalam dirinya, termasuk juga wawasan kebangsaan, wawasan keindonesiaan yang dibutuhkan oleh mereka. Saya masuk gara-gara berantem ya nggak tahu apa yang direbutin. Tiba-tiba orang korban itu pengen ngelukain saya, tapi ya kehendaknya lain, jadi korban yang terluka sama saya. 3 minggu setelah kejadian ada petugas yang jemput saya, minta keterangan buat di kantor. Akhirnya jalanin proses-proses, nyampe ya baru saya di Salemba. Hei, apa kabar? Ada ibu kan? Sekarang apa kegiatannya? Sebenarnya saya sekarang sekolah. Terus kelas berapa sekarang? Sekarang ulang kelas 1 SMK lagi. Kelas 1 SMK ya? Gak apa-apa lah ya. Yang penting semangatnya untuk terus sekolah itu. Iya, saya ingat banget Dwi waktu kita kelas literasi damai kan? Sangat aktif, terus juga sempat bilang waktu kita bikin RTL, katanya mau lanjut sekolah, mau kuliah, terus mau naikin haji buat orang tua ya. Semoga aja ya bisa terwujud ya. Generasi Literat, bagus Kak lembaganya. Jadi anak-anak terhibur juga, ada pembelajaran juga. Jadi kita tuh belajar sambil ada hiburan, jadi nggak terlalu fokus banget sama pembelajaran gitu Kak. Jadi ada hiburan, jadi gak stres. Ya, gak semuanya pembelajaran sih. Kita kadang-kadang main games. Jadi, damai gitu hati kita. Generasi Letter kan hari Senin sama Kamis. Jadi ya, saya seneng jadi main games, curhat. Saya pernah bikin pohon harapan. Ya, saya nulis harapan saya gimana. Ya alhamdulillah sih saya sekarang udah sekolah lagi ya sesuai sama yang saya tulis di pohon harapan. Nah kali ini kami datang lagi untuk meminta izin lagi ke ibu, apakah masih memungkinkan kita melakukan kegiatan yang sama? Mungkin pengingat saja, mari kita majukan anak-anak kita waktu di dalam kondisi dia di dalam, tapi tidak kekurangan kakaknya dalam perkembangan tumbuh dia dan pengetahuan. Apalagi menggali potensi mereka apabila dia suka menulis dan mengungkapkan isi hati, kemudian didengar, kemudian dikasih fasilitas, dikasih kesempatan mereka menyampaikan pengalamannya, menulis apa yang menjadi pemikirannya. Ini kan kesempatan untuk mereka agar tidak terputus dengan dunia. Karena kan tujuannya itu adalah menggali nilai-nilai yang baik dalam diri setiap orang. Namun khusus bagi mereka yang dalam LPKA, kita menganggap mereka adalah kelompok yang rentan atau kelompok yang bisa dibilang mereka juga distigma negatif oleh masyarakat. Mereka juga memang terlatih melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang itu negatif. Karena itu program ini sangat pas buat mereka. Oke, Rifki, kita kan udah hampir 4 bulan ya bareng-bareng di kelas literasi damai ini. Bahkan ini udah yang angkatan ketiga, Rifki udah ikut angkatan kedua. Tapi saya pengen dengar lagi nih, sebenarnya gimana sih perasaan Rifki selama ada di LPKA ini? Ya perasaan saya pas baru-baru masuk sih saya juga ngerasa sedih Kak. Udah gitu jauh dari keluarga juga, kegiatan juga, kan tadinya juga dulu kegiatan di sini masih kurang banyak. Lama-lama kelamaan makin kesini kegiatan di LPKA juga makin bertambah. Saya juga makasih juga buat literasi buat ngasih kegiatan buat
di anak-anak LPK Jakarta. Kita ada nilai-nilai perdamaian, jadi dikenalkan apa sih nilai-nilai perdamaian yang universal yang itu bisa diterima oleh semua orang. Misalkan kebahagiaan, kedisiplinan, damai, peduli, empati, itu semua itu bisa diterima oleh orang tanpa melihat perbedaan apapun. Gitu. Selain itu juga ada sharing mendalam. Nah, sharing mendalam itulah saatnya kita betul-betul menggali siapa mereka sebenarnya. Jadi mereka ceritakan kronologi mereka, bagaimana keluarga mereka, kenapa mereka sampai nongkrong-nongkrong, lalu kemudian kenapa sampai tiba di LPKA. Jadi kita betul-betul menggali latar belakang kehidupan mereka sehingga kita melihat mereka secara utuh. Mimpi adalah mengingat LPKA Jakarta ini belum memiliki sarana-prasarana untuk pelaksanaan sekolah maupun tempat tinggal mereka. Kita masih menginduk dengan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jakarta. Karena ini masih bercampur, akhirnya kan mereka bersentuhan, masih bertemu dengan dewasa. Dan ini saya sebagai orang tua di sini sangat mengkhawatirkan apabila mereka bertemu dan akhirnya akan terkontaminasi dengan pergaulan orang dewasa. Ketika narapidana dewasa digabung dengan anak, itu udah pasti bermasalah. Itu pasti karena mereka dalam satu lingkungan yang sama. Mengapa orang dewasa bisa mempengaruhi anak-anak? Anak-anak bisa menjadi lebih lincah melakukan hal negatif dan itu terjadi di anak-anak kita. Kalau boleh saya cerita, di anak-anak kita itu kan dulu waktu tahun lalu ya, itu ada narapidana anak teroris 2 orang waktu itu. Anak narapidana terduga teroris ini itu tadinya disatukan dengan anak yang kasus beragam. Gitu. Mungkin karena ini soal teknis kali ya, saya tahu bahwa mungkin ruangan yang nggak cukup atau apalah sehingga mereka harus bergabung. Dampaknya adalah ada satu anak yang bergabung dengan di kelas kita itu sangat keras menceritakan bagaimana soal Islam yang keras gitu ya, terus dia bisa ngomong kafir. Itu terjadi pada saat kita materi memahami nilai Pancasila. Kita dibedain semua. Jadi itu di Salemba ada 3 blok. Blok A, blok B, blok C. Yang blok C itu ada 2 sayap, kanan-kiri. Kalau anak-anak kita nempatin di sayap kanan, cuma 7 kamar doang. Kita juga nggak bisa main sama dewasa. Kita diskat pakai jeruji gede. Pokoknya nggak bisa pas-pasan gitu ngobrol. Ngobrol bisa, tapi ya dibatasin jarak pakai tralis. Ya, kita di situ semua lingkungan narapidana ya, jadi ya udah ceritain aja. Misalkan dia nanya kenapa bisa masuk sini, ya saya ceritain, jadi sharing aja. Dia juga ceritain kenapa dia masuk sini. Duduk, saya sekarang bukunya diambil ke tempat masing-masing. Saya coba pinjamkan buku kan, kepada anak itu dipinjamkan buku tentang jihad yang damai. Itu bukunya tentang anak-anak muda menyampaikan soal bagaimana jihad yang damai itu.
Nah, setelah seminggu dia pinjam, saya tanya kembali anak yang sama, dia bilang gini, di kelas besar gitu. Iya ya Kak Ayah, ternyata di buku itu dibilang kita nggak boleh sembarangan membunuh orang, apalagi itu anak dan perempuan gitu. Jadi betapa buku itu bisa memberikan warna yang baru kepada anak-anak yang mungkin jarang atau bahkan tidak pernah membaca buku yang seperti itu. Kita yang bisa menciptakan apa? Perdamaian. Siapa sih yang menciptakan perdamaian? Ya kita, harus kita kan? Jangan nunggu polisi atau yang lain, kita yang harus menciptakan perdamaian. Harus diri sendiri. Jadi kalau saya bilang pasukan damai, kalian jawab yo, 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 gitu ya. Tapi saya bisa yakini bahwa mereka mengalami proses psikologis yang terganggu dalam masa-masa itu. Apalagi sampai ada anak yang bisa mengungkapkan bahwa saya mau jadi apa setelah ini. Artinya kan dia sampai di titik yang putus asa, gak percaya diri lagi, merasa bahwa gak bisa ngapa-ngapa lagi setelah ini. Nah itu proses-proses itu yang mestinya itu didampingi dengan baik. Tuliskan di buku itu apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan dari pertama kita ketemu tadi sampai sekarang. Jadi boleh pengetahuan, boleh perasaan. Apa aja yang kalian rasakan, ya? Jadi kayak curhat, oke? Pulpennya nanti kita simpan, gak boleh dibawa kamar. Perasaan kalian hari ini gimana? Atau apa ilmu baru yang kalian dapatkan dari tadi sampai sekarang? Ada gak pengetahuan baru, wawasan baru? Tapi mencoba untuk sharing juga sama mereka. Untuk menggali apa yang mereka rasakan. Apa yang mereka bayangkan terhadap keluarga korban. Keluarga mereka sendiri. Apa yang mereka bayangkan setelah mereka keluar. Apa yang mereka bayangkan atau apa yang mereka pikirkan sebelum melakukan tindakan itu kita gali semuanya. Aku pengen loh tulisan kalian itu, tulisan kalian bisa aku ceritain, bisa aku bukuin soalnya. Siapa tahu misalnya, Kak, aku kemarin punya pengalaman harus kepalanya dibotakin juga nggak apa-apa. Atau kemarin... Kepedulian teman-teman dari literasi yang sangat menggugah, menginspirasi, memberikan motivasi, menggairahkan mereka kembali sehingga yang namanya tadinya dia tidak bisa mengenal bagaimana menuangkan imajinasi mereka, menuangkan bagaimana menulis hobi dan kesenangan mereka. Akhirnya dengan teman-teman dari literasi ini mau berinteraksi, mengajak anak-anak kami di dalam, sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak di sini. Kegiatannya itu tidak hanya membaca ataupun menulis, namun demikian ada yang memotivasi, gerakan memotivasi mereka sehingga mereka bangkit dari keterpurukan yang selama ini yang dia rasakan. Total saya semuanya 1 tahun 2 bulan. Saya nggak habis pikir gitu di dalam penjara bisa ada kegiatan kayak gini. Yang saya tahu kan di luar penjara, ya paling kerjaannya dihukum, dihukum, makan tidur dihukum. Contohnya pas saya ngerasain, saya ngejalanin sendiri, oh enggak, pikiran saya tuh salah. Jadi anak-anak yang di dalam ini enggak seburuk apa yang saya pikir dan belum tentu dia juga salah. Dapat pendidikan, dapat hiburan, ya mereka enggak terlalu tertekan lah. Paling batinnya mereka cuma jarak, tinggal dia sama orang tua. Iya, generasi letret ngajarin kalau keluarga tuh penting. Keluarga itu nomor satu. Ya, jangan lupa baca Yasin buat papanya. Setiap sholat juga pasti doain bapak, doain ibu, doain kong. Habis hari Jumat ke kuburan soalnya. 100 hari pop itu nanti. Saya di LPK Tangerang awal tahun 2018 Januari. Kakak saya datang bilang kalau papa saya udah nggak ada. Saya di situ shock. Saya nggak percaya. Tapi pas saya nyampe rumah, bener almarhum udah dibungkusin rapat. Saya dibilang nyesel banget. Gak bisa jagain dia di rumah sakit. Gak bisa nurutin apa yang dia mau. Dia nyesel, ya ditinggal, saya ditinggal sama dia. Mereka nih.
kemudian juga yang terbaru ini kemarin kita membuat festival literasi keindonesiaan. Itu lebih kepada menggambarkan apa ya nilai-nilai Indonesia atau bentuk keberagaman Indonesia yang harus disyukuri, yang harus dinikmati kayak gitu-gitu. Setiap manusia itu pada dasarnya baik. Bahkan kita saja yang mungkin belum pernah melakukan tindakan kriminalitas itu pasti pernah melakukan tindakan yang negatif. Kalau misalkan ada adik-adik kita yang melakukan atau sampai pada titik melakukan tindakan kriminalitas, mungkin kita perlu melihat ke belakang apa yang menyebabkan mereka melakukan itu. Besar harapan saya anak-anak kita ini setelah nanti keluar dari sini jangan sampai kembali lagi ke LPKA, dalam artian masuk dalam penjara lagi. Yang besar harapan saya juga kepedulian kita semua masyarakat, jangan memberikan stigma kepada anak-anak kami yang sudah berada di dalam, karena dengan stigma pengecapan yang melabel ini akan menguatkan mereka, akan menunjukkan bahwa aku akan seperti itu. Nah, ini tolong dihilangkan labelnya, dan ini saya mohon kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita bantu anak-anak kita, karena mereka ini adalah generasi Indonesia ke depan yang akan meneruskan kita semua untuk Indonesia lebih maju, lebih baik lagi. Alhamdulillah sih, yang saya tulis di pohon harapan, ya sekarang saya jalanin, kayak saya mau lanjut sekolah, ya mudah-mudahan ntar abis lulus kuliah, abis kuliah saya kerja, dan bisa naikin haji mama, nenek, bisa bagiin keluarga saya. Rumahnya udah jadi rumahnya.